Ya, Bang, soal harapan nih, Bang. Harapan Abang ya sebagai sekjen atau mewakili PSSI terkait Sintayong sebagai pelatih. Kan banyak juga yang bilang Sintayong pantas nih mendapat perpanjangan kontrak nih atas prestasinya sejauh ini walaupun belum membuahkan hasil gitu ya, Bang. Nah, harapan Abang dari Sintayong ini ke depannya seperti apa, Bang? Ini Sintayong ini kami juga bingung pengamat mana. Kami sudah tahu lah itu pengamat yang mendahului statement itu. Ini Sintayong ini sampai 2023 dengan Oke. Indonesia. Masih lama kita belum bicara tentang diperpanjang atau tidak. Tetapi kita sudah melihat dengan kasat mata kita bahwa Sintayong merubah apa merubah wajah timnas kita. Sintayong kita lihat kemarin juga memberikan yang terbaik untuk timnas kita. Ya. Lalu tidak ada satupun ter apa namanya berada di pikiran Terpikirkan untuk ketua umum, terpikirkan di ketua umum teman-teman eksekutif komite ganti untuk pelatih gitu ya. membahas 2023 seperti apa belum. Bahkan kita lagi senang, kita lagi enjoy, kita lagi memberikan penghargaan kepada Sintayong dengan keberhasilan dia membina anak-anak ini. Maka kita tidak pernah membicarakan dia kapan berakhir, tidak. Dia kita bicarakan selalu memberikan prestasi dan kita belum membahas dia untuk keluar dari Indonesia. Kita harapan kita ketika prestasinya, ketika dia mampu untuk merubah wajah timnas kita, ya setelah 2003, ya harapan kita dia harus berada di Indonesia karena dia telah membuktikan apa yang dia lakukan untuk timnas kita dan ketua umum Mas respect kepada beliau, kepada Sin, ketua umum dan teman-teman Esko memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Sin kira-kira seperti apa dan tentu seperti halnya federasi-federasi lain melalui direktur teknik ya, kita rencana tanggal 11 akan berdiskusi dengan Sin, kita evaluasi ke depan dalam beberapa event apa yang mau diprogramkan oleh Direktur Teknik dan SID. Oke. Sampaikan ke PSSI semua, jelaskan kepada PSSI, sehingga PSSI akan menyiapkan apa keinginan dari SID dan Direktur Teknik untuk kepentingan Timnas ke depan. Timnas Tanggal kita, 11 ya. rencana minggu depan. Baik, baik. Bang. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.